Halo guys, balik lagi di LY Review karena mainan adalah surgawi dunia. Kali ini kita bakal bahas satu figur dari Sofix lagi. Ini dari Kamen Rider Gaze. Jadi ini penampakannya. Jadi ini kalau gue bilang figur murah, sisi murahnya ya, dari lu harus beli rah Medicom, ini dia salah satu pilihannya Sofix. Tapi dia nggak artikulasi, tapi menurut gua secara detail painting itu dan pose itu bolehlah di apa namanya koleksi, karena worth it juga dengan harganya gitu. Oke, kita langsung unboxing aja. Nah ini dia guys, sudah gua lepas dari boxnya. Jadi dia posnya begini ya. Menurut gua oke, tapi ada minusnya ya menurut gua ini ya. Menurut gua, nggak tahu kalian menurut kalian ya. Tapi secara selera gua ada minus yang nanti bakal gua bahas sih. Jadi ini penampakannya. Dia sebenarnya dapat biasa buat ngikat si kaki. Cuma tanpa pengikatnya juga sudah bisa berdiri. Ini penampakan belakangnya. Oke, nah gue bakal jelasin minusnya menurut gue apa. Kita langsung cek detail dari dekatnya. Ya, ini guys detail dari dekatnya. Oke. Jadi kalau gua ya, gua suka dengan warna merahnya ini. Dia paintingnya bagus, terus kayak ada kerut-kerut gitu, memang kayak jadi kayak kelihatan kalau dari jauh kayak bahan gitu ya. Padahal dia statue gitu. Terus dari beltnya juga detail ya. Tapi yang gue sayangin, yang gue bilang, menurut gue minus nih menurut gue ya. Kalau kalian punya pendapat lain ya, itu hak kalian. Gue kurang suka warna ini, merah ini di kaki, terus di shoulder-nya ini, armornya, apa ya, kurang kelihatan wah gitu. Jadi jomplang banget dari sini, warnanya ke sini, jomplang banget. Kurang nendang aja warnanya. Terus yang kedua adalah, kalau dilihat dari jauh, agak kurang presisi antara kepala sama badan, kayak kegedean kepala ya gak sih? Menurut gue nih ya, ini kayak kegedean kepala gitu. Sedangkan armornya tuh cuma segini, kepalanya segini gitu. Itu yang menurut gue agak minus ya. Jadi kurang, proporsinya kurang dikit ya. Tapi mungkin ya ada perhitungan lain lah dari si Sofix sendiri. Tapi kalau masalah detail ya, dari dulu juga Sofix udah keren lah. Nih helmnya juga keren ya, nih kayak Mika gitu. Tapi sebenarnya bukan Mika nih, karet. Oke. Ini dia. Ya worth it lah, cuma memang selera sih ya. Gua seleranya kurang oke lah yang ini nih. Nah, nanti gue bandingin sama Sofix yang udah gue punya, dia scale-nya sama atau beda gitu ya. Nah ini gue bandingin sama Kamen Rider Zio, jadi sama sih scale-nya pas, dan gue senangnya si Gaze ini tanpa penyangga kaki dia udah stabil gitu. Kalau Zio sama satu lagi apa sih yang gue lupa, yang gue punya tuh, itu juga kalau nggak pakai penyangga kaki jatuh-jatuh gitu. Jadi ini dia Sofix gini menurut gue. Selama gue beli nggak mengecewakan juga, tapi ya memang ada minus-minus dikit aja lah yang menurut gue balik lagi ke selera. Oke guys, thank you udah nyaksiin video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga selalu dukung channel gue dengan cara menonton terus. Biar
gue rajin nge-review mainan-mainan yang lain. Thank you udah nyaksiin, sampai ketemu di video berikutnya. LY Review, karena mainan adalah surgawi dunia.